Informasi lainnya pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badko HMI Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan beberapa aspirasi kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Jambi pada Senin 10 Juni 2024. Aksi ini sempat diwarnai saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi. Namun hingga siang hari tidak ada anggota DPR yang menemui massa yang diketahui sedang berada di luar kota. Beginilah suasana panas saat aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badko HMI Provinsi Jambi di halaman gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin 10 Juni 2024. Aksi yang pada awalnya berjalan dengan tenang, tiba-tiba berubah menjadi panas, yakni terjadi aksi dorong-mendorong dengan pihak kepolisian Polresta Jambi yang mengawal dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Diketahui, massa tersebut tersipu-pupu untuk menemui anggota DPRD Provinsi Jambi di dalam gedung. Namun dicegah oleh aparat yang berjaga dengan penjelasan bahwa anggota DPRD sedang berdinas di luar kota. Bayu Anugrah, selaku koordinator umum aksi, saat diwawancarai awak media mengungkapkan, dalam gelaran unjuk rasa ini, pihaknya menyuarakan tiga hal kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Jambi, yakni stop kriminalisasi terhadap aktivis, komersialisasi pendidikan pada perguruan tinggi, dan meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA. Lebih lanjut, Bayu menuturkan, adapun tuntutan yang ia dan kolega lakukan ini berdasarkan pada kondisi sosial yang ada di masyarakat, yang mana menurut mereka, masyarakat sedang pada fase yang sulit. Terakhir, Bayu menjelaskan, hal ini untuk mencapai sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Terkait kegiatan aksi demonstrasi pada hari ini merupakan aksi seluruh Indonesia bagi Himpunan Mahasiswa Islam, di mana Himpunan Mahasiswa Islam menyoroti terjadi permasalahan-permasalahan bagi kebangsaan ini. Tidak hanya permasalahan bagi pemerintah, tapi juga ternyata bagi legislatifnya. Nah, yang pertama itu kita menyebut ini adalah TAPERA. TAPERA ini kepanjangannya adalah ini, tiga penderitaan rakyat. Tiga penderitaan rakyat ini yang pertama adalah kita selalu menyuarakan stop kriminalisasi aktivis, karena aktivis ini menyuarakan hak-hak rakyat, menyuarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan kami ingin dibenturkan oleh pihak kepolisian ataupun pihak pemerintah. Ketika kami bersuara, kadang di media sosial kami dibenturkan dengan undang-undang ITE. Apakah itu wajar? Bagaimana menjalankan pemerintah ketika pemerintah tidak mau dikritik? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bagaimana komersialisasi pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Komersialisasi ini sudah mengakar. Sebagai contoh kecil saja, dosen-dosen ada juga yang bisa jual beli nilai, ada juga yang jual beli buku, dipaksa untuk beli buku. Padahal sejatinya bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dasar-dasarin antara aturan dan kenyataan itu tidak seimbang. Halim Adrian, JTV, melaporkan.